Ini udah di masjid. Ini mau kena buat Amel. Jadi nanti sholat ya. Oke, mau kena. Ini ada sejadahnya juga baru. Oke. Di sholat. Ini taruh di mobil ya. Taruh di mobil. Nanti itu di mobil aja. Ngapain capek bawa-bawa ya? Taruh di mobil aja. Iya, iya. Nah. Ini kasih Katika, ini punya Katika. Nah, Katika kasih. Ah. Bareng ya. Ya, salat bareng ya. Ya, ini taruh di mobil ya. Itu ambil wudu dulu, Amel. Ambil wudu dulu. Ambil wudu dulu. Aku enggak boleh wudu dulu, harus wudu. Enggak harus wudu dulu. Kamu udah dari mana? Harus dari mana? Pakai pembalut. Alhamdulillah Amel sudah mau mulai menuju kenormalan. Mantap. Terima kasih teman-teman doa terbaiknya. Dari semua yang udah mendoakan Amel itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin rabbal alamin. Nih, sekarang kita mau taruh dulu ke mobil. Kita mau sholat maghrib. Ayo sini, Mel. Sini, Mel. Kenapa ya? Kamu kenapa? Aku tegas sedikit aja. Sakit ya. Sakit ya? Udah, yuk, sana yuk. Ayo, ayo, pelan-pelan yuk. Jadi, Amel setelah pakai hijab. Kenapa? Rada sakit ininya, Amel ya? Iya. Doain semoga Amel sembuh. Ini jangan kayak gitu, gak boleh. Sakit ininya. Maaf ya, aku pegang ya. Gak apa-apa. Sakit ininya. Gak apa-apa. Ya udah, yuk. Kita doakan semoga Amel cepat sembuh dari penyakit lehernya nih. Iya. Tapi ini nggak apa yang dirasa boleh dilihat nggak? Gak apa nggak sembuh. Oh nggak apa ya udah. Kalau begitu. Begitu ya. Yuk coba yuk kita ke bertamu kita bertamu sebentar yuk. Gimana? Itu tuh depan tuh. Mau apa ya? Nggak makan kita makan dulu. Iya. Bis makan baru nanti. Kita ke kukun. Kamu kenapa sayang? Gak apa dari aku kukun. Jadi ini deh. Apa? Gak apa ya? Enggak, dia dari tadi soalnya kepalanya abis sholat dia sakitan. Sakitan ya? Oh ini takutnya ada reaksi-reaksi dari ini. Dari apa ya? Dari kamu. Dari gimana? Dari kamu. Kenapa sakit? Salah bantal apa gimana? Gak apa-apa. Ya udah. Yuk. Pulang kita ya sebentar. Iya ini kesini dulu bertamu sebentar ya. Oh gitu ya. Nah. Iya. Miring lagi. Amel. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Aku bilang astagfirullahaladzim gitu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Mel, bilang Mel. Astagfirullahaladzim. Sekali lagi. Ya aku pijitin, sini aku pijitin. Maaf ya. Maaf ya, aku pijitin ya. Maaf ya. Yo, astagfirullahaladzim. Nah, kita ke ini sebentar. Di mana, Bro? Wah, itu. Pak Amelnya.
Saudaranya ada berapa? Aku ada banyak, ada 8. Oh, ada 8. Mbak Amel mau enggak diterapi? Enggak usah. Hah? Kenapa? Enggak usah, aku enggak kenapa-napa. Biar enak badannya. Enggak usah, Bang. Tadi kan pegel. Tadi kan pegel, sakit sininya kan? Enggak usah. Nanti kalau diterapi enak badannya. Enggak usah. Enggak apa, dia enggak usah ditanya. Enggak usah ditanya. Langsung aja. Cari mana ya? Iya, cari nanti lagi ambil itu. Lagi dicari, cari-cari di mana. Amel duduknya di sini menghadap ke sana. Iya, ngapain ya? Bapak. Enggak apa-apa. Ngobrol sama aku. Ngobrol sama aku. Ih, enggak usah, Bang. Cuma disentuh di punggung gini. Enggak usah. Biar badannya kan. Nanti kan Amel sakit tadi kan lehernya. Iya, sakit kan. Nanti biar cepet. Mau ke mana sih? Aku ikhlas kok. Iya, makanya biar cepet ke Kukun. Ini kan mau diantar ke Kukun, ya kan? Ya, ayo, duduk sini. Ikhlas, bapaknya ikhlas. Kita ikhlas. Ayo, ikhlas. Nanti mau antar Amel ke Kukun. Mau bantuin Amel yang sakit sini, nanti biar nggak sakit lagi di sininya. Nanti kalau pas pulang ke mobil nanti sakit lagi di situnya. Ayo, ngadep sini sayang, yuk. Abis ini biar cepet ke Kukun, yuk. Biar cepet ke Kukun, yuk. Serius. Ya, serius. Ya. Sambil ambilin dada. Iya, tuh enggak apa-apa, enggak ada masalah. Bapaknya mau ngobrol sama Bang Adi. Cepat ke Kukun. Oh, nanti takut dulu. Nanti enggak jadi lagi ke Kukun. Nah, bagus. Kita cepat ke Kukun. Enggak ada kembaknya sambil ngobrol. Iya. Saudara kami Amel ya? Amel. Allah. Khusus buat Mbak Amel. Bilang apa? Dia khusus. Bilang apa, Amel? Makasih, sama-sama. Diminum dulu. Jangan belum dimakan nih, baru keluar. Ya Allah. Minum. Baik banget, Mbak Nini.
Pak Ustadz, jadi ngerepotin kita. Alhamdulillah, bisa sampai sini. Terkesannya, terkesannya belum. Ntar, chargernya masih dicari. Cari satu baris lagi, penuh. Minum lagi ya, Mel, minum lagi. Minum lagi, biar sehat. Minum lagi, biar sehat. Ayo, Pak. Ya, ayo, nanti yuk. Jadi minum dulu. Mau charger doang, katanya. Iya, nanti. Mau dicariin. Ngumpet chargernya, nggak tahu mana. Ntar satu garis lagi, penuh. Jadi memang pure nggak ya, ada apa-apa ya, apa-apa. Depresi ya. Ya minta dibimbing lah Ustaz, dibantu ya, doanya. Nanti dalam ini jarak jauhnya juga masih mengalir terus. Oke. Okay. Oh, bisa ya Ustaz pakai video call gitu? Bisa. Iya, ambil. Iya, ambil. Ambil. Lapar kamu ya, nanti kita itu ya. Sorry. Mau makan apa? Tapi kalau kayak begini ya harus langsung sih benar. Ini kenapa? Harus langsung. Iya, pegangnya harus langsung. Kayaknya enggak ini aja Pak Ustaz kalau video call ya. Kurang ini sih. Nah, iya. Ya. Tapi ya, dia selalu apa? Iya, dia selalu izin kalau apa-apa mau apa izin. Bagus gitu loh. Udah mulai gitu. Nah, jadi enggak nyentringin aja sih menurut saya ya. Berapa kali Pak Ustaz? Tiga kali. Tiga kali ya. Berarti ini hari apa? Hari apa nih? Senin. Kamis berarti. Kamis sama Minggu. Benar. Kamis malam ya? Kamis malam. Ya insya Allah nanti kita kabar sama Mas Dani ya. Ya. Amel nanti sini lagi ya. Main lagi sini. Iya. Ya, bertamu. Ini juga saudaranya juga namanya ya bertamu ya. Bertamu ya. Laper deh. Mas diminum ayo. Diminum. Air putih hanya air putih. Makasih. Tapi kira-kira bisa sembuh. Coba. Yang penting ada kemauan ya. Kemauan. Apalagi ini kan ada dorongan. Yang penting semua tuh ada pergerakan. Ya. Pergerakan kita dengan niat yang baik, insya Allah kasih buka. Amin. Udah ya Kak. Mau kemana? Katanya mau pulang. Mau pulang? Mau pulang ya? Mungkin dia mau ditanyakan. Ayo, ada mungkin saudara yang sakit itu bisa terapi. Ini saya lagi ketemu dengan di polisi itu juga. Benar, sekarang masih ada anaknya. Terus buangan dari harapan kita, anak kejang sekarang juga masih ada. Dari badan sampai apa? Kurus, tinggal tulang gitu. Sekarang orangnya masih gemuk. Oh, udah gemuk lagi ya? Udah gemuk lagi, kalau ketemu seneng banget ya. Jadi dulu banget. Ada yang pernah ditangin sama Pak Ustadz, Leo apa? Leukemia ya? Leukemia. Alhamdulillah sembuh. Itu berapa tahap tuh Pak Ustadz? Itu dulu setiap minggu sekali ya? Seminggu sekali. Dalam berapa kali tuh? Selama berapa lama? Selama dia merasa enak sekali ya, hampir setengah tahunan ya. Setengah tahun, 6 bulanan. Ayo, Iya. Ya, minta doanya Pak Ustadz ya, semoga Amel bisa sembuh. Minta doanya teman-teman juga semoga cepat sembuh nih Amel. Semangat ya, mudah-mudahan. Kita dapat informasi dari Mas Dani di sini. Iya juga. Mas Dani ya, ini kesini. Udah dibawa ke sini. Kemarin kita sempat ini ya, buat teman-teman yang udah ngikutin lama, kita sempat berbagi ini. Apa nasi box ya waktu itu berapa? 100 ya Mas Dani? 1100. 100 itu lagi covid itu Mas Dani tuh kita mau tuh tinggal di mana alhamdulillah inspirasi ya kita mau di Malang ya beda tempatnya Malang perapatan di abisin Amel minumnya jadi kayak mau di abisin di mobil ya udah pamit dulu kalau mau udahan pamit permisi dulu pamit iya bilang terima kasih iya assalamualaikum iya ya. Kemana? Dadah. Amel. Dadah. Kemana ya? Nah, kamu kemana? Kita mau di sini. Kenapa? Ayo. Ya udah, yuk. Ya. Chargernya mana? Udah di tas.